ke Garut naik kereta api aja. FYI, jalur kereta api dari Garut Cibatu sudah mati suri selama 39 tahun. Baru Maret 2022 ini direaktivasi kembali bersama dengan peresmian 3 stasiun. Stasiun Garut, Stasiun Wanaraja, dan Stasiun Pasir Jengkol. Aku melihat antusias warga Garut yang besar menyambut peresmian jalur Garut Cibatu ini. Ada kerinduan yang mendalam terhadap kehadiran kereta api di Garut. Kini, sudah ada kereta api yang beroperasi hingga Garut. KA Cikuray kelas ekonomi rute Garut Pasar Senen dan KA lokal Garut Cibatuan rute Garut Purwakarta. Aku baru aja mencoba naik KA Garut Cibatuan dari Garut hingga Cibatu. Jalur sepanjang 19 km ini menghadirkan pemandangan sawah dan bukit yang indah. Garut Cibatu bisa dibilang jalur legendaris yang sudah dibangun sejak tahun 1889 lalu ditutup tahun 1983. Dengan dibukanya kembali jalur Garut Cibatu ini, siapapun bisa ke Garut dengan mudah.